Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita. Tapi kali ini saya hanya mereview bonsai hasil mendongkel di alam. Oke, ini dia sob, bahan bonsai yang saya dapatkan di hutan ya, sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu. Pada waktu mendongkel bahan bonsai serut ini, saya masih belum punya channel, jadi proses pendongkelan tidak ada di channel saya. Ini adalah bahan bonsai serut. Dan yang ini bahan bonsai bambu ya. Lebih tepatnya bambu petung. Kalau orang sini bilang bambu petung ya. Ini saya dongkel kurang lebih 3 bulan yang lalu. Oke. Dan yang ini ada bahan bonsai lantana ya, atau saliara. Ini saya dongkel kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, di belakang rumah, di tepatnya di pekarangan belakang rumah. Cukup unik, saya suka dengan bahan bonsai lantana ini. Dan ini ada bahan bonsai mentaus ya. Ini usianya saya dongkel dari alam kira-kira 1 bulan yang lalu. Tapi ini saya sudah kawatin, saya sudah arahkan. Supaya mudah diatur ya. Ini kalau sudah membentuk nanti saya los biar proporsinya seimbang dengan batang. Oke, bagi teman-teman yang menyukai konten video ini, silahkan like dan mohon dukungannya juga dengan subscribe channel ini, supaya channel ini makin mantap ya kedepannya. Dan klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapat pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel kita. Oke, semua bahan bonsai ini saya dapatkan dari alam ya, hasil berburu dari alam. Oke, ini mentaus ya. Saya suka dengan karakter batangnya karena sudah kelihatan sangat tua sekali ya. Ini.
ini bahan bonsai lantana atau saliara. Yang saya suka dari bahan bonsai ini dari akarnya, akarnya hampir penuh. Yang ini ada bambu petung. Dan yang terakhir ada serut ya. Ini saya buat dengan gaya rakit karena batang utamanya ada di bawah sini. Ini cabang-cabangnya. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang menyukai konten video ini silahkan like dan mohon dukungannya juga dengan subscribe channel ini supaya channel ini makin mantap ke depannya, dan klik tanda loncengnya juga agar teman-teman dapat pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.